Tindak pencurian sepeda motor di mana pelaku adalah seorang laki-laki yang beraksi dengan mengenakan pakaian perempuan daster terjadi pada 14 April lalu. Pelaku mengambil sepeda motor milik pegawai hotel yang kuncinya masih tercantol. Pelaku ditangkap unit Jatanras Polrestabes Semarang di Jalan Raya Indramayu, Jawa Barat beserta barang bukti sepeda motor yang dicurinya. Pelaku pernah mendekam di Lapas Kedung Panis Semarang karena kasus perampokan di daerah Mijen, Kota Semarang. Kasus pencurian di parkiran hotel Sonic Jalan Wiyar Supratman, di mana pelakunya yang saat ini sudah berada di depan teman-teman itu ditangkap di Jawa Barat. Peristiwa ini sendiri terjadi pada hari Kamis yang lalu, ulangi pada hari Kamis tanggal 18 April yang lalu sekitar pukul 3 pagi. Kemudian atas peristiwa ini Satuan Reserse Polrestabes Semarang melakukan upaya-upaya penyelidikan yang dilanjutkan dengan penangkapan kepada pelaku di Jawa Barat. Atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, petugas akan menjerat pelaku dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dan mendapat ancaman hukuman 5 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.